terhadap tersangka NM pada Senin 20 Juni lalu untuk dimintai keterangan atau untuk diperiksa sebagai tersangka pada hari Jumat tanggal 24 Juni. Namun surat panggilan tersangka dari penyidik ini direspons untuk dapat bermohon dijadwalkan ulang pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022. Namun pada hari tersebut tersangka NM juga tidak hadir di depan penyidik. Dalam masa penangkapan akan berlangsung 24 jam dan menjadi kewenangan dari penyidik untuk bisa melakukan penahanan atau tidak melakukan penahanan pasca 24 jam tersebut. Next, silakan. Apa, Pak? Penjemputannya itu dia dalam keadaan sendiri atau datang bersama anak atau gimana? Ya, saat ini kita melihat bahwa betul anak dari saudara NM juga ada dan kami melihat ada pendampingan dari Polwan dan juga ada pendampingan dari babysitter yang memang dipekerjakan oleh Ibu NM. Berarti tidak ada perlawanan dari kita Mirzani atau kami apapun? Kami sampaikan bahwa penangkapan itu dilakukan secara persuasif. Demikian.